Halo teman-teman, balik lagi. Kali ini gue lagi mau coba game Hero X Hero. Langsung aja kita coba gimana gamenya. Oke, ini gamenya baru ya. Servernya aja baru ada 2 gitu. Dan gue main di server 2 tadi ya. Oke, sini ada jobnya guys. Swordman, Archer, Sorcerer, Nihir, Hammer, and Zanzin. Oh, cewek ya ini. Kayaknya genrenya lock ini guys. Oke, teman-teman. Oh, what the f- oh my god, besar. Oh, dan ide cantik sekali. Sorcerer dukungan ganjing gelap dan memiliki ilmu gaib. Oh, oh my god. Oh, the Archer, Archer. Robin Hood banget ya stylenya. Oh shit. Demon, demon, swordman ya guys. Oke, swordman ya teman-teman ya. Oh, di sini naik ya sword. Kerennya ya Allah. Oke, gua akan. Tapi genrenya lock ya kayaknya ya. Assassin, assassin cari. Oke, gua akan pass swordman. Swordman. Ini keren banget ini. Oke, buat karakter. Nama. Oke. Sekarang kita lihat gimana ya gameplaynya ya. Ini game-nya cibi-cibi gini guys. Menarik kalau menurut gue game-game kayak gini ya. Hero, ayo bangun, bangun, bangun. Oke. Oh, look at that. Sekarang aku tidur siang. Oke. Oh, ini gue ini masih keren ini guys, armornya. Awal-awal tutorial biasa keren. Oke. Yeay. Keren guys, gini guys. Classic game RPG. Musuh sepertinya sangat kuat tapi kita di telingan. Oke. Okay. Oh. Oh. Oh, ini skill-skillnya guys. Busrak dah. Oh. Oh, area semua ini. Oh my god. Lagi berburu kelihatan lebih mudah dikalahkan. Oke. Ini apa ini? Kayaknya kita bisa summon-summon pet gitu juga ya. Ada petnya ntar nih kayaknya nih. Aduh, apa lagi nih? Tidak, goblin wall magic spell yang sangat kuat. Pakai roll untuk menghindarinya. Oh, kita bisa ngelinding buat ngindarin. Aduh. Oh guys, kita bisa summon. Oh my god, look at that. Oh, look at that. Kita bisa menghindar. Ini serangan area semua. Menarik gitu guys kayaknya. Seperti monster kekuatan. Wah. Kalau dari segi gameplaynya aing suka lah. Skillnya ajib-ajib. Apa itu? Bilang kekek. Oh, slur. Unyu-unyu gitu tapi guys anak buahnya tuh yang buaya-buaya gitu. Oke, dia nih. Oh. Tidak mungkin harus muncul kamu bisa menyelesaikan stage mengalahkan monster itu. Oke. Summon pet. Oh. Mati kau, Orc Lord. Menang. Yeay. Stage clear. Oh, look at that. Ini good game ya, good game. Gamenya nggak terlalu yang maksain banget ke kayak sekarang kan banyak game-game yang grafiknya wow 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 wow. Tapi mainnya ya rata-rata gitu, sama lah rata-rata. Ini kayaknya beda ini guys. Feelnya sudah dapat gitu, karakter-karakternya lucu, jobnya banyak tapi itu yang penting itu. Biasanya banyak ya game yang sekarang rata-rata nih
Oh my god, yang bagus grafiknya, grafiknya bagus, tapi jobnya cuma ada tiga palingan, sedikit itu guys, tiga itu nggak puas. Ini jobnya banyak tadi, ada magic assassin. Oke, ini auto quest juga kayaknya ya. Oh kan jadi geblek gini kan. Tunggu, penasaran aja nih, kotanya beautiful ini guys. Coba lihat musiknya. Oh my god, battle, battle lagi, kita battle lagi. Oke, battle lagi, masih di dalam tutorial ya. Nah, pancu. Oke guys, teman-teman sekarang sudah ada auto ya, ini sudah ada auto, ini gue mainnya ada auto combat, auto skill, auto potion. Jadi mainnya sudah ada autonya ya ini. Oh, oke deh. Nah, kalau dari segi battle ya, apa ya, gameplay battlenya keren guys, gue suka. Kalau dari grafik juga cibi-cibi gini, bagus lah. Game kayak gini nih malah nggak bikin stres guys, karena gambarnya imut-imut lucu ini. Oh, loket nih. Out, damn. Landak maksudnya itu landak apa apa ya? Aduh, bisa ngindar-ngindar gini guys, caranya juga. Wah. Oke, itu. Penasaran gimana nanti lah pet-petnya ntar nih ya. Ih, keren cuy. Ye, dapat pot. Potion. Oke, ini ada misinya baru nih, apa ini? Kan cuma hancurin portal itu guys, portal yang summon semua monster itu. Oh, cepat lanjutkan. Jadi game ini sejauh ini ya, sejauh gue mainin awal ini, sistemnya dungeon boss guys. Yap, dungeon boss kayak game-game mobile lainnya kebanyakan juga. Oke, win. Setelah di clear. Wah, di sini jadi ada fiturnya ya, ada Infinite War, Daily Dungeon, PvP Zone, Boss Real Life, PvP Arena, Boss Raid, guys. Oke, jadi teman-teman ini sudah kebuka ya tadi Infinite-nya, jadi gimana gitu? Penasaran. Tadi gua rasanya dapat kotak juga, guys. Kotak apa ya? Kotak ungu gitu, purple. Gimana ya bukannya ya? Oh, lah, centauri. Ini barang-barangnya. Nah, ini dia tadi dapat ini tadi gua. Ih, gua dapat lagi. Ini ada pet nih guys. Oh, coba lihat ini pet-petnya juga. Ada burung ini. Tapi belum dapat gua ya. Tipenya ada attack itu juga. Oh, ada healing ya kayaknya ya. Attacker ini pet-petnya guys, yang kayak dipakai di awal tadi itu, di tutorial awal. Oh, look at that. Leech. Oh mo. Oh, si kampret ini bisa jadi pet. Wah, berubah ke berikor 9. Ada pinik guys. Oh, ini gue cari. Bisa evolusi juga ya katanya. Oh iya guys, bisa evolusi. Ini ada bintang-bintangnya juga ini ya nih. Bintang 1, bintang 2. Sampai bintang sih bintang 3 kan. Bintang 4 ini paling hebat berarti ini petnya guys. Phoenix. A Phoenix. Oke. Okay. Ini dapat hadiah-hadiah ini. Skill nih guys, skill kita bisa buka ya skillnya ini. Nah, kita buka deh skill gue deh, dapatkan skill. Udah. Oh, ini ada skillnya.
Lumayan juga ya skill-skillnya. Belum bisa level 10 ya baru bisa. Oke lah. Gue baru level 6. Oke, bicara pada William tadi itu apa tadi? Lah. Kan. Timo Infinite War tadi itu. Belum. Ini enak banget nih questnya auto juga. Bentar dulu. Tadi Infinite War tadi gimana tadi ngeliatnya? Di mode ini ya mode. Nah ini Infinite War. Kita lihat gimana sih Infinite War. Infinite War dua kali ya gitu bisa masuk jadi mas. Ini peringkat satunya guys, kita lihat guys. Level 43 ya. Son Goku namanya, buset. Sorcerer ya ini hidupnya ya. Iya Sorcerer dia guys. Ini ada peringkat-peringkatnya nih. Fail. Ini karena server baru ya kayaknya. Jadi yang VIP aja kagak ada mas ini guys. Nah, ada nih kayak satu nih orang sayap-sayap gini. Oke kita masuk. Kamu akan dikeluarkan dari Infinite War dan tiket akan hilang saat kamu kehilangan koneksi user yang berpindah ke tempat dengan jaringan yang stabil. What the? Kayaknya nih war gitu ya sama player lain gitu ya. Kita lihat saja. Harus pakai koneksi kenceng katanya. Apakah yang MOBA-MOBA gitu jadinya? Lihat ya. Enggak ya. Oh ini semacam skor di dungeon gitu. Oh, skill gue nih apa tadi? Oh skill narik ini guys. Oke teman-teman, jadi ini dia game Hero X Zero ya. Menarik banget, banyak fiturnya. Menang gue ngeset. Oh ini kayaknya defend nih. Nah defend gitu nih. Ronde ini bisa di skip ya. Nggak bisa. Bertahan hidup dari kecoa-kecoa ini, musuhnya landak kayak kecoa gitu, disip dia. Oke. Amin, ronde 2. Oh mulai buaya imut datang. Buaya imut. Kita ambil bisa nih kayaknya. Diamond juga ya. Oh, rage. Oh. Ya. Di mana-mana game tuh ya buat paling enak ya dimainin emang warrior, swordman, knight gitu. Makanya di setiap game rata-rata pilihan pertama itu pasti swordman, penyihir, archer baru yang lain-lain gitu. Kenapa swordman selalu yang pertama? Karena swordman ini katakanlah paling gampang karakternya dimainin, buildnya juga paling gampang, makanya jadi ditaruh di pertama. Soalnya karakter swordman ini rata-rata paling balance ya kekuatannya semua. Yoi paling balance dari attack, serangan, defense, HP-nya semuanya balance. Makanya kebanyakan enak gitu mainnya. Sedangkan kalau main sorcerer biasanya kan main magic gitu, defense-nya biasanya lemah. Archer juga main ASPD kan, kecepatan serangan, defense-nya lemah. Ini ngomong-ngomong lama ini guys. Oke kita kelarin aja deh sambil kita ngebahas-bahas ini ya. Kalau menurut gua waktu habis, ada waktunya ternyata. Keren guys gamenya guys, banyak fiturnya itu yang bikin gua excited banget ya. Dan ini servernya juga baru buka server 2 ini kayaknya. Orangnya juga masih belum banyak ya. Mungkin baru beberapa hari itu server 2 karena gamenya juga baru. Oke. Yeay, akhirnya gua dapat pet Drake. Pet awal ya Drake. Oke, pasang.
langsung kita pasang drake. Look at that, look at that, this is drake. Sebisa evolution, evolution drake. Ini di VIP VIP nya juga ada hadiah-hadiah banyak ya, hadiah-hadiah awal ini mainnya lumayan loh, loh dikasih macam-macam gitu. Ini petnya tadi gue dikasih ini drake, sebenarnya gue mau pindik sih 60, tapi buset fragment yang ngumpulinnya. No, ini nih petnya nih guys, jadi kita bisa summon-summon fragment di sini ya, dapat pet fragment bahan evolusi pet, bahan evolusi pet juga ya. Equipment nih. Oke, kita lihat pet ini gimana nih. Bertarung. Ye, itu ada petnya. Delay masih guys, belum dipakai. Tauran. Oke, kita kayaknya bisa bawa 2 pet ya, kayak di tutorial awal tadi. Jadi kita bisa bawa 2 pet ntar. Ini masih gimana sih burungnya? Burung. Oh, healing buset nih. Healing. Area itu. Oh, burung kakak tua ini. Yang bagusnya lah di sini lagi guys, yang gua bagusnya ini game ya. Jadi lu di sini bisa bukan cuma asal battle, lu bisa ngin nah ini. Nah, lu bisa ngindarin serangan-serangan musuh gitu. Musuhnya bisa lepas gitu, manah-manah gitu guys. Beda kan kayak game lain, musuhnya lu sudah kena lock di panah, mau lari-lari kemana juga lu kena panah gitu. Sedangkan di sini lu bisa ngebego-begoin musuh gitu. Nah, ini yang kerennya guys dari game ini. Beda dari game-game lainnya. Yang mungkin bedanya itu salah satunya. Lu bisa ngindar-ngindar gitu. Nggak asal tabrak-tabrak gitu. Jadi lu bisa ngakalin lah ntar kalau misalkan musuhnya lebih kuat dari lu, lu bisa ngindar gitu dari serangan-serangan ultimate musuhnya. Yeah, win. Oke, okay, make easy. Oke, okay, guys, kalau gitu teman-teman udah ya, sampai sini dulu review gue dari game ini. Ini gamenya keren banget menurut gue. And ya. Yeah. Wajib kalian coba cobain gitu gamenya. Oke, okay, thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Oke, okay? See you, bye-bye, and salam gamer.